Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH, penerima lama maupun penerima baru, maupun bagi Anda KPM BPNT. Ada informasi terbaru yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap ketiga maupun BPNT tahap keempat alokasi bulan Mei yang pada hari ini yang sangat istimewa. Alhamdulillah, untuk proses pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga maupun BPNT tahap keempat alokasi bulan Mei ini benar-benar sudah mulai dicairkan secara bertahap di berbagai daerah pada hari ini. Bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang merasa sudah ada informasi pencairan dari pendamping untuk mengecek, khusus bagi KPM PKH dan BPNT inilah yang pada hari ini sudah boleh mengecek kartu KKS-nya. Siapa tahu sudah ada kejutan, ada saldo bantuan yang masuk. Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuannya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuan PKH tahap ketiga maupun BPNT tahap keempat untuk alokasi bulan Mei. Saya doakan bagi KPM PKH dan BPNT, semoga uang PKH tahap ketiga Anda cairnya akan sesuai komponen dan tidak berkurang sama sekali. Dan berikut update pencairan bantuan sosial yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa alhamdulillah pada bulan ini yang sangat bahagia, akhirnya pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga maupun BPNT tahap keempat pada hari ini sudah mulai disalurkan oleh Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang sudah cair untuk bantuan sosial PKH tahap ketiga. Dan ini terpantau daerah Cianjur, Jawa Barat juga sudah menyusul kali ini untuk kartu KKS Bank BNI bantuan PKH tahap ketiga. KPM ini cair senilai Rp750.000. Kemudian selanjutnya KPM untuk di daerah Jawa Tengah bagian barat sebagian sudah cair bantuan PKH tahap ketiga di kartu KKS Bank BRI. KPM ini cair senilai Rp583.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.